Kembali lagi di channel Cerdas Cermat. Video kuis kali ini kita akan menjawab soal tentang Islam. Yuk kita tes seberapa luas pengetahuan kamu tentang agama Islam. Pilih kategori agama Islam. Kamu akan diberi 20 soal. Tiap soal kamu akan menjawab dalam 10 detik. Apakah kamu siap? Yuk langsung saja kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Jawabannya adalah B, 114 surah. Soal ke-2. Berapa jumlah juz dalam Al-Quran? Jawabannya adalah C, 30 juz. Soal ke-3. Ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun adalah jawabannya adalah B, Al-Alaq ayat 1-5. Soal ke-4. Salat dalam arti bahasa adalah jawabannya adalah H, yaitu doa. Soal ke-5. Yang termasuk salah satu syarat yang mewajibkan orang sholat adalah jawabannya adalah C, berakal sehat. Soal ke-6. Perintah sholat diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa apa? Jawabannya adalah H, Isra Mi'raj. Soal ke-7. Apa yang pertama kita lakukan saat berwudu? Jawabannya adalah C, berniat wudu. Soal ke-8. Gerakan wudu setelah membasuh muka adalah jawabannya adalah B, membasuh kedua tangan. Soal ke-9. Gerakan wudhu sebelum membasuh telinga adalah jawabannya adalah C, mengusap kepala. Soal ke-10. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal berapa? Jawabannya adalah H, 9 Zulhijjah. Soal ke-11. Malam diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan dikenal dengan istilah apa?
Jawabannya adalah B. Nuzulul Quran. Soal ke-11. Zakat yang dikeluarkan secara khusus terkait bulan Ramadan adalah? Jawabannya adalah C. Zakat fitrah. Soal ke-11. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman keberapa? Jawabannya adalah B. Yang kedua. Soal ke-11. Nama malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah? Jawabannya adalah H. Malaikat Raqib. Soal ke-11. Nama malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah? Jawabannya adalah H. Malaikat Malik. Soal ke-16. Nabi yang bisa berbicara dengan binatang adalah? Jawabannya adalah C. Nabi Sulaiman. Soal ke-17. Siapakah nama nabi yang memiliki rupa yang sangat tampan? Jawabannya adalah B. Nabi Yusuf. Soal ke-18. Yang membangun Ka'bah pertama kali adalah? Jawabannya adalah H. Nabi Ibrahim. Soal ke-19. Istri pertama dari Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah H. Khadijah. Soal ke-19. Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Jawabannya adalah C. Gua Hira. Kuis selesai. Ada berapa soal yang bisa kamu jawab? Tulis jumlah jawaban benar dan jumlah jawaban salah kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.